Halo semuanya, balik lagi di The Adiasa Family. Kali ini kita mau bikin resep sate taichan. Ini mirip sate taichan yang di Senayan. Kali ini aku bikin sate taichannya untuk satu porsi, satu orang. Jadi bisa disesuaikan masing-masing kalau mau bikin berapa porsinya. Tapi ini untuk sambelnya bisa digunakan untuk 1-2 orang ya. Ini cabenya 10, cabai rawitnya 10 biji, udah termasuk pedes. Menurut aku udah pedes banget. Jadi kalau yang bagi kalian yang gak suka pedes, bisa dikurangin cabenya ya, mungkin 8 atau 7 gitu. Kalau ini 10 udah pedes banget kalau menurut aku. Sambelnya ini aku nggak pakai micin, tapi kalian kalau mau pakai micin silahkan, selera masing-masing, disesuaikan aja. Nah, setelah dikasih gula, ini kita kasih air matang. Untuk airnya disesuaikan sama selera masing-masing. Kalau di sini aku kasih agak banyak supaya agak cair ya. Tadi aku udah cobain, enak banget, seger banget juga dari jeruk limonya, mirip juga sama yang di Senayan. Ini versi lebih sehatnya, lebih bersihnya. Gampang banget bikinnya, bikin aja sendiri di rumah. Kalian juga bisa pakai jeruk nipis, tapi karena di rumahku lagi adanya jeruk limo, jadi aku pakainya jeruk limo aja. Makasih semuanya yang udah nonton, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dadah!